Tuntas sudah perjuangan kontingen Kalimantan Tengah pada ajang Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. Rabu 13 Oktober 2021 digelar partai pemungkas untuk beberapa cabang olahraga yang diikuti atlet Kalimantan Tengah. Hasilnya sangat menggembirakan. Dayung sukses menyumbang lagi medali emas. Sementara cabang olahraga catur membuat kejutan dengan menyabet satu medali perak di kategori bergu putra dan satu medali perunggu di kategori perorangan putri. Sementara itu, dua pelatih dayung Kalimantan Tengah, Silo dan Gandhi, mengaku sangat bangga atas prestasi yang diraih para atlet dan sukses membawa pulang dua medali emas dan empat medali perak. Pihaknya berharap, usai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini, program latihan jangka panjang kepada para atlet tetap dilaksanakan, sekaligus persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional berikutnya. Sedang melintasi podium utama. Dari Jayapura, Emmanuel Liu, Kaltengpos melaporkan.